Hai hai hai, selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar akhiran Sebelum itu, siapa yang masih ingat? Ada 5 huruf vokal dan 6 bunyinya. Yuk, kita lihat satu persatu. A, I, U, E, E. Ini semua huruf vokal dan kita akan memberikan huruf N di bagian akhir, akhiran Yuk sama-sama kita baca. Jika Misanti punya huruf vokal A dan akhiran jika kita gabungkan bunyinya menjadi A. An. Apa bunyinya? An. Oke, yang kedua. Jika Misanti punya huruf vokal I dan akhiran jika kita gabungkan menjadi I. In. Apa bunyinya? In. Selanjutnya, huruf vokal oh. Oh. On. On. Apa bunyinya? On. Selanjutnya, huruf vokal U dan akhiran U. U. Un. Dan yang terakhir, huruf vokal E. Kita gabungkan menjadi E. N. Apa bunyinya? N. Iya, itu dia 5 huruf vokal dengan konsonannya. Sekarang kalian boleh ambil lembar membacanya. Yuk, kita baca satu persatu. Yang pertama, akhiran an. An. Misandi dulu, setelah itu kalian. Wah. One. One. Apa bacanya? One. Kita gabungkan dengan A menjadi A. One. Apa bacanya? A. One. Selanjutnya. Ta. Tan. Kita gabungkan. Ro. Tan. Yuk, kita baca bersama-sama. Rotan. Selanjutnya. Hutan. Apa bacanya? Iya, hutan. Selanjutnya. Pan. Pan. Kita gabungkan menjadi
papan. Apa bacanya? Iya, papan. Sekarang kita masuk ke akhiran in. In. Semua sudah siap? Yang pertama, si. Sin. Sin. Kita gabungkan menjadi a sin. A sin. Apa bacanya? Iya, asin. Apa ya yang rasanya asin? Garam rasanya asin. Selanjutnya, i. In. Kita gabungkan menjadi ko. In. Kowin. Apa bacanya? Ko. In. Kita gabungkan menjadi kowin. Karena ada dua huruf vokal di tengah-tengah. Kowin. Oke, selanjutnya. Ma. In. Main. Yuk kita baca bersama-sama. Ma-in. Kita gabungkan menjadi main. Iya, main. Selanjutnya, bin. Kita gabungkan menjadi u. Bin. Apa bacanya? Iya, ubin. Yuk, sekarang kita masuk ke akhiran un. 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 Yang pertama, bu. Bun. Kita gabungkan menjadi sa bun. Apa bacanya? Iya, sabun. Biasanya sabun itu digunakan untuk membersihkan badan. Iya, sabun. Selanjutnya, mu. Kita gabungkan menjadi li mun. Apa bacanya? Iya, limun. Selanjutnya, run. Kita gabungkan menjadi gurun. Apa bacanya? Gurun. Iya, gurun. Selanjutnya, nu. Nun. Nun. Jika kita gabungkan menjadi tenun. Kita ulang sekali lagi. Tenun. Tenun. Oke. Sekarang kita masuk ke akhiran N dan on.
Semua sudah siap? Yang pertama, gambar apa ini? Yuk kita baca. Aren. Aren. Aren apa ya? Aren itu adalah gula. Gula aren yang mempunyai rasa manis. Aren. Yang kedua, agen. Agen. Apa bacanya? Agen. Selanjutnya, dosen. Dosen. Apa bacanya? Iya, dosen. Selanjutnya, semen. Semen. Apa bacanya? Iya, semen yang digunakan untuk membangun rumah. Semen. Selanjutnya, wijen. Wijen. Apa bacanya? Iya, selanjutnya, duren. Duren. Apa bacanya? Iya, duren. Sekarang kita masuk akhiran. On, on, on. Semua sudah siap? 1, 2, 3. Abon. Abon. Gambar apa ini? Abon. Iya, ini adalah abon. Yang di bawahnya adalah nasi. Abon. Selanjutnya, balon. Apa bacanya? Balon. Selanjutnya, beton. Apa bacanya? Beton. Selanjutnya, dakon. Apa bacanya? Dakon. Yes. Dan gambar apa ini ya? Ini adalah rawon. 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 Iya, rawon. Siapa di sini yang pernah makan rawon? Rawon itu mempunyai kuah yang berwarna coklat. Rawon. Dan selanjutnya, pohon. Iya, pohon. Oke. Nah, yang sudah selesai semuanya, kalian boleh mencoba membaca dari atas sampai bawah. Misalnya seperti ini. Balon. Beton. Bulan. Duren. Kowin. Lilin. Papan. Pohon. Sabun. Wijen. Sekarang giliran kalian. Jika sudah selesai, yuk kita ambil pensilnya. Suku kata tertutup akhiran Yang pertama, gambar apa ini? Ikan.
ada di sebelah kan kiri. Coba kita cari kan di sebelah kanan. Ikan. Mana? Kan, kan, kan. Apakah ini kan? Oh, bukan, ini pan. Apakah ini kan? Oh, bukan, ini wan. Apakah ini kan? Iya, kan. Yuk, kita tarik garis. Ikan. Yang kedua, ini adalah nomor delapan. Delapan. Coba mana ya? Pan. Ini dia. Pan. Delapan. Lalu gambar apa ini? Jika kita mandi, pasti kita menggunakan sabun. Sabun. Kita cari bun. Iya, sabun. Nomor empat. Ini adalah gambar sebuah cawan. Cawan. Wan, coba cari wan. Ini dia di atas, cawan. Dan yang terakhir, ini adalah gambar badan. Iya, badan. Oke. Jika sudah selesai, kita boleh ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya, lingkari kata yang sesuai dengan gambar. Nomor satu, gambar apakah ini? Biasanya ada di dapur dan ibu menggunakan untuk memasak. Ini adalah gambar wajan. Coba lingkari kata yang sesuai. Wajan. Yuk kita cek jawabannya. Iya, ini dia. Wajan. Yang kedua, ini adalah gambar ban. Ban. Coba mana? Ban. Gambar ban dan lingkari kata yang sesuai. Iya, ini dia ban. Yang ketiga. Wow. Jalannya sangat panjang sekali. Jalan. Mana ya kata yang sesuai dengan gambar? Ini dia. Jalan. Oke, selanjutnya. Ini adalah gambar abon. Abon. Pasti kalian suka makan abon. Ada abon ayam, ada abon sapi. Abon. Iya, ini dia. Wow, bulannya bersinar terang di malam hari. Bulan. Bulan. Iya, yes. Dan yang terakhir. Cetakan. Gambar apa ini? Cetakan. Coba cari. C. Cetakan. Iya, ini dia. Cetakan. Yes. Yes, terima kasih semuanya. Kita sudah selesai belajar tentang akhiran. Jika sudah selesai, apa yang harus kalian lakukan? Merapikan kertasnya dan juga pensilnya. Dan jangan lupa dibaca kembali setiap hari. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.